Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dengan CV Trijaya Teknik akan mereview hasil renovasi rumah di kawasan Sentraland. Nah, ini before after ya. Ini rumah sebelumnya yang sebelum direnovasi seperti ini tampak depannya. Dan ini kita sedang proses pemasangan keramik dinding pagar. Tinggal tunggu gerbang, sedang proses. Perubahan untuk area depan, lantai teras yang semula cuma sepotong, cuma 1 meter kali 1, kita upgrade jadi 4 kali 1. Dengan perubahan motif lantai, kita lantai menggunakan material keramik 40 kali 40, lalu teras di depan kamar pun kita kasih ukuran 50 kali 3 meter. Ini bagian dalamnya, bagian dalam area luar. Lalu kita lanjut ke renovasi selanjutnya. Untuk renovasi area dalam, lantai kita upgrade dari keramik 30 kali 30, sekarang menggunakan lantai granit 60 kali 60. Ini perubahannya. Untuk ruang tamu kita upgrade semua memakai granit, serta kamar bawaan developer kita upgrade menggunakan keramik, menggunakan granit 60 kali 60 juga, satu nada. Dan ini kamar mandi bawaan developer, tidak ada perubahan, cuman kita kasih tanggul aja supaya air nggak tampias keluar. Lalu ini perubahan jendela. Semula jendela ada sekitar sebelah sini, kita pindahkan di sini, dan pintu juga sebelah sini. Bawaan developer itu dinding cuma sampai sini aja. Kita mundurin 1 meter ke belakang. Lalu penambahan satu kamar tidur, ukurannya 4 kali 3 meter, 4,5 kali 3 meter. Lantai menggunakan granit sama dengan motif yang sama, dan lantai kita kasih beda level dari lantai dapur ke kamar tambahan, itu beda 15 cm tingginya, levelingnya. Dan ini tambahan kamar tidur. Nanti di sini kita pakai untuk pintu kamar ini, pakai pintu sliding kaca dengan bahan aluminium. Lanjut ke area dapur, kita penambahan meja kompor dan area cuci piring. Materialnya kita menggunakan bahan cor-coran dari granit serta bevel 10 kali 20. Ini untuk meja cuci piring, dan ini untuk kompor. Lalu lanjut ke area cuci. Ini area cuci, ukuran area cuci 1,5 kali 3. Nah, ini untuk area cuci. Nah, di atas ini kita duct, di atas ruangan dapur ini kita duct, dan di atas kamar tidur kita duct juga. Nah, kita lanjut nanti di sini untuk area ke lantai atas, itu duct atas kita menggunakan tangga besi spiral ya, tangga putar. Nah, ini nanti ventilasi cahaya
nanti nih masuk air hujan ke sini, cuman kita nanti kasih tutup buat apa namanya, separo ditutup untuk mesin cuci. Kita lanjut ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tangganya belum datang, lagi diproses, makanya kita menggunakan tangga darurat dulu. Dan ini lantai dak atas, nanti kita pasang toren air di atas sini. Bentar. Oke. Bersusah payah naiknya. Ini lantai atas untuk bisa area cuci. Area jemur bisa semua di sini, walaupun nanti ada planning untuk bikin tambahan kamar juga masih bisa di sini. Ini sebelumnya tanah kosong, rumah ini seperti ini tanah kosongnya, sekarang kita sulap menjadi seperti ini. Baik, demikianlah hasil renovasi rumah di kawasan Centraland Boulevard, tepatnya di Blok K, K2 ya. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin merenovasi, bisa subscribe and komen di YouTube channel saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.